Hey guys, welcome back to my channel. So untuk video kali ini, saya kembali dengan video review dan unboxing. Untuk kali ini pula, saya akan unboxing jersey baru JDT untuk tahun 2024 yang baru keluar semalam. Dan yes, saya telah pergi ke pelancaran jersey semalam tu dan terus dapatkan jersey itu untuk review kepada korang. Macam mana cantik ataupun tak cantik, dan untuk tunjuk detail-detail yang ada pada jersey itu. So kalau siapa-siapa yang fikir macam tak cantik lah, apalah, korang tengok dulu dan nanti baru korang decide korang patut beli ataupun tidak. So tak buang masa, jom kita review. Sampai kat tangan terus. Right guys, kat tangan saya sekarang ni ialah jersey baru JDT untuk home 2024. Ada yang cakap simple sangat, ada yang cakap ikut Barcelona colour dia lah, design dia lah. Macam tahun lepas guys, orang semua cakap macam dia punya design tu macam busy sangat, macam colour askar lah, tumpuk-tumpuk lah kan. Tapi bila untuk tahun ni, dia macam simple sikit. Ada juga yang komplain, korang nak apa sebenarnya? Tapi sebelum korang decide cantik tak cantik, kita tengok dulu jersey untuk tahun ini, okay? Alright, jom kita keluar kan. 1, 2, 3. I fly like a spaceship. I hop at the back with two hoes. These niggas can't say shit. Pull up with your bitches, she don't go. Right, jom kita start dengan bahagian depan. Kita start dengan kualiti kain lah. Depan dia licin. Dia punya dalam ada macam mesh sikit. Ada macam mesh sikit. Okay, kita pergi ke bahagian depan dulu, okay? Dia punya collar tak macam tahun lepas punya. Yang apa tu orang kata, alamak buku lah nama dia. So collar dia tak sama lah macam tahun lepas. Tahun ni dia kembali dengan round neck. Dekat dalam sini ada tulis Harimau Selatan untuk tahun ni punya. Untuk tahun ni punya ada tulisan untuk Harimau Selatan. Tahun-tahun lepas tak ada kan. So dalam Nike Dri-Fit made in Cambodia. So yang jersey ori made in Cambodia, okay. And then bagian depan ada 3 line macam itu. Tapi yang uniknya untuk design depan ni, dia ada macam ni, mungkin ada corak api gitu kan. Sini sampai bawah sini ada. Dia punya colour, bagi saya colour dia okey, tak macam colour kartun. Sebab kalau colour kartun dia macam tahun jersey tahun 2014 yang merah, merah terang, biru terang tu kan. Ni dia gelap sikit. Tapi dekat collar dia punya colour merah ni, dia macam terang sikit. So dia berbeza dengan colour merah yang ada pada design dekat bahagian depan ni. Dia punya merah di collar ni, dia lebih merah yang terang sikit. Merah muda macam cakap kan. So dia agak kontra lah macam tu. Bagi saya macam, kalau dia sama colour dengan design depan ni, mungkin lebih balance lah. Mungkin lebih kena sebenarnya. Sebab bila kita pakai, dia akan nampak macam kartun sikit dekat collar ni. Yes. Dan design corak macam template ni, template yang dipakai oleh club-club Europe pada tahun ini lah, pada tahun 2023 dan 2024. Depan macam biasa ada Nike, ada logo JDT dengan steel logonya yang bersinar ni. Saya tak tahulah nama logo dia apa. Untuk sponsor di bahagian depan tahun ni, masih kekal dengan JDT Fans Token. Right. So sebelum kita pergi ke bahagian lain, dia punya size sama dengan siapa yang beli tahun lepas, tahun-tahun lepas punya. Dia punya cutting still sama. Ni saya pakai size S. Size S bila saya pakai dia okey, dia tak fit sangat tak, dan tak lebar sangat. Dia kena lah dengan saya yang bertinggian 170cm dan berat 55kg. Pada hujung video saya akan try sendiri pakai dan korang boleh tengokkan, okay? Alright, so kita pergi ke bahagian tepi sebelah kanan ni. Masih kekal dengan Jacob. Di lengan ni ada material mesh berkala merah. Merah ni dia ikut dengan color merah di leher, di collar tu saja.
tepi sebelah kiri kosong, tak ada sponsor macam biasa. Dan kita pergi ke bahagian belakang. So seperti biasa ada negeri Johor di belakang atas ni. Dan di belakang ni dia tak full dengan dia punya corak di hadapan. Kalau tengok belah atas ni dia kosong. So boleh letak name set lah dekat tepi ni, dia dekat belakang ni. Bawah ni still ada design yang macam api-api tu. Alright, so untuk tepi ni tak ada mesh. Tak ada mesh macam tahun lepas. Kalau tahun lepas dekat tepi ni dia ada mesh yang agak besar lah dekat lebar sikit. So untuk apa tu, untuk fleksibel kita punya badan ni. Tahun ni tak ada. Alright, so itu saja untuk design tahun ini. Dan apa yang beza untuk kualiti kain pada tahun ini ialah yang saya perasan dia lebih nipis sikit dia punya kain ni. Kalau tahun lepas dia agak tebal, tahun ni dia nipis. So sepatutnya lebih selesa lah, lebih sejuk bila dipakai pada waktu panas. Right? So ni nak tunjuk kita macam biasa lah, kalau siapa beli Nike adalah Nike Man Football size S. Saya pakai size S. Cutting dia dari size tepi agak, dia akan mengecil sikit sebab dia jersey Nike punya dry fit tu, punya teknologi sistem untuk fit kan bila kita main sports ke apa. Tapi untuk yang 55kg macam saya, dia tak fit sangat, dia okey. So itu saja untuk review design, dan saya akan try pakai dan korang nilai sendiri cantik ke tak cantik bila dipakai. Let's go. Alright, so ini dia, saya dah pakai jersey baru home ni. Nampak ngam-ngam kan? Nice. Saya cutting dia nice untuk saya. Saya bertinggian 170 dan berat saya 55kg. Not bad. Tapi yang kurang sikit, saya agak kurang bila mana-mana baju lah, bila collar dia ke bawah, bila lower ke bawah kan. So saya tak gemar sangat benda ni. Untuk lengan pula dia okay, sebab jersey kan, dia cutting yang fit. So dia, tapi dia tak penting sangat dan dia tak labu sangat. Just nice. Cutting badan pun just nice. And yeah, sebagai saya tahun ni punya material sama saya rasa, tapi kain dia agak nipis sikit. Belakang ni ada mesh sikit belakang ni. Belakang dia mesh dan ada macam untuk cooling effect. Sama juga macam tahun lepas. Alright guys, bagi saya itu saja review untuk kali ini. Dan untuk pendapat saya, jersey ni cantik ke tak cantik, bagi saya okey. Dia tak berapa nak, dia taklah wow sangat. Tapi yelah, kita kenal Nike punya template memang dia more too simple. And bagi saya dia punya colour ni okey. Bagi saya tak minat yang terangnya. Dia colour yang gelap ni okey, cuma ni lah dekat collar ni merah dia agak berbeza, agak terang. So dia contrast sikit kalau dia lebih, kalau dia sama dengan colour dia bagi design ni, mungkin colour dia akan lebih kena. So rating saya untuk jersey JDT 2024 version home ini, saya bagi 3.5 bintang per 5 bintang. Untuk siapa yang tertanya jersey ni harga berapa, harga dia RM299 untuk sehelai bagi home dan away. Dua-dua version harga yang sama. Dekat mana korang boleh dapatkan? Korang boleh dapatkan di JDT Sports Direct Store di Stadium Sultan Ibrahim, ataupun korang boleh pergi ke website Johor Southern Tigers. Kat situ korang boleh beli online dan korang boleh order dan pakai pada Piala Subangsi yang akan datang. Tak lama lagi kan? Jadi apa pendapat korang untuk jersey JDT tahun ini? Korang tinggalkan komen di bawah, dan korang komen juga korang akan dapatkan ataupun tidak jersey ini. Dan itu saja untuk video kali ini. Silakan like dan subscribe kalau korang sukakan video ini. Saya jumpa korang di video yang akan datang. Bye-bye.